Yang terakhir adalah pipa-pipanya juga. Sebab selanjutnya kita rangkai dulu ya. Jadi nanti setelah kita rangkai, kita pinggirkan dahulu, baru kita fokus ke cleaning pompanya. Baik sebab, jadi untuk perakitan, pertama kita pasangkan dulu shaftnya supaya dia benar-benar masuk ya di tumpuan yang ujung. Karena nanti kalau ada magnet, biasanya dia nanti akan lari sobat. Oke, jika sudah masuk seperti ini lurus, baru kita masukkan si magnetnya atau si rotornya. Oke. Selanjutnya kita pasangkan yang ini sobat, penutup impeller. Seperti ini. Lalu kita pasang pengunci impellernya. Oke. Selanjutnya, karena ini kita nggak pakai pipa inlet, jadi langsung aja kita tutup covernya sobat. Oke, mantap. Lalu karet vakum masukkan seperti ini, lalu kita putar. Oke, selesai sobat. Jadi kita singkirkan dulu, kita cleaning pembersihan lumut-lumut yang ada di dinding-dinding kolam. Sobat, jadi chamber 3 kotorannya seperti itu, lebih sedang. Chamber 2 lumayan banyak, dan chamber 1 ini paling banyak sendiri sobat. Jadi kenapa chamber 1 itu dia pakai jaring, karena dia untuk menyaring kotoran-kotoran yang agak kasar. Oke, kita bersihkan dulu sobat. Ya, kita bilas filter yang tadi udah kita cuci di kolam ya. Jadi ini kita bilas pakai air bersih sobat. Jadi kolam sudah bersih ya, masih ada lumut-lumut karena lumutnya sulit. Chamber juga sudah bersih. Selanjutnya kita akan masukkan pompa ke kolam, lalu kita pasang skimmer, lalu kita pasang filter drain. Oke sobat. Sobat, skimmer sudah kita pasang. Selanjutnya kita pasang pompa ya di chamber nomor 3.
Oke sobat, pompa sudah terkoneksi. Selanjutnya kita isi air dahulu, lalu nanti kita akan masukkan filter-filternya ya. Baik sobat, kita tunggu sampai tinggi dulu airnya, baru kita rilis ikannya di dalam ya. Yang terakhir di ruang pompa saya kasih batu siloid berikut dengan karang putih. Oke. Baik sobat, jadi air terjun sudah menyala, level air sudah mencukupi buat kita rilis ikan lagi, dan kondisi air juga sudah bersih. Bisa sobat lihat juga sirkulasi air ya. Ini chamber pertama sobat, jadi dia masuk lalu turun ke bawah, naik ke chamber 2, masuk lagi ke chamber 2, turun lagi masuk ke chamber 3 ruang pompa. Ruang pompa dinaikkan lagi ke air terjun dan arus bawah yang ada di sudut belakang sana sobat. Oke, selanjutnya kita rilis ikannya sobat. Sobat, jadi ikan-ikan sudah berenang dengan bahagia dengan air yang baru dan air yang bersih. Selanjutnya kita tutup area chamber sobat, lalu kita beri tanaman di atasnya. Jadi di atas chamber sudah kita beri tanaman, jadi kolam nampak semakin cantik ya sobat ya. Oke, dan ikan pun aktif banget sobat, bening sekali airnya. Oke sobat, semoga terbantu ya tutorial cara pembersihan kolam maupun isian yang ada di chamber maupun cara bongkar-bongkar pompanya. Oke sobat, salam koi, semoga terbantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.